susu. Itu nomor satu tuh. Top of mind. Enggak juga. Selalu kalau di mobil saya banyak lagu gospel. Sampai sekarang. Dan juga pernah pentas Diana itu kan. Tadi lihat foto-foto anak-anak semua. Ya. Empat-empatnya ada yang ikut enggak? Nomor satu sekarang. Mau selesai ya bikin Mirror Never Lies. Film ini sekarang beredar, jadi nonton ya. Itu di Wakatobi sana. Dan juga dapat salah satu penghargaan dari distributor di Amerika ya. Karena film ini cukup bagus lah gitu. Dan ini yang paling keras kepala karena suka berkelahi dengan saya kan. Serius? Tapi bagus karyanya kali ini. Bagus sekali ya. Bagus sekali untuk yang ini juga. Nah, ya. Ini, tepuk tangan untuk Kamila Andini, halo. Eh, sini. Nah ini yang bikin Mirror Never Lies, iya. Nomor satu. Nomor satu, bangga sama ayah pasti. Sangat. Tapi belajar sama ayah dari soal penyutradaraan dari awal? Atau dari tidak awal sama enggak, sekali? Justru dari beberapa sutradara lain. Belajar dari papa malah baru tahun kemarin, beberapa tahun kemarin. Beberapa sih. Tahun, kenapa enggak dari awal? Mengapa? Gengsi. Gengsinya sama ya. Hidup dari gengsi. Emang enggak mau, kenapa? Enggak mau juga, tapi mama papa juga ngelepasin aku banget kan untuk belajar sampai akhirnya emang memutuskan untuk ada di dunia film gitu. Jadi awalnya memang aku sendiri kan penasaran, selama ini dari kecil kan selalu ada di dunia film sebenarnya gitu, serumah dengan seorang sutradara, tapi sebenarnya nggak pernah tahu sama sekali tentang film. Sama sekali gitu, jadi pas SMA baru mau mulai kenal gitu kan. Nah ini dong. Halo. Hai sayang. Ini yang cheerleader, kemarin jatuh ya. Kemarin dapat penghargaan harapan. Nah yang laki-laki. Ya masih di Jerman. Harusnya kan empat kan? Iya. Dini nomor satu. Nomor satu, ada adikku yang cowok, yang laki-laki lagi di Jerman kuliah. Ini yang nomor tiga, Dinda SMA, ini Nala yang paling kecil SD kelas 2. Nala cantik banget. Penamaan siapa yang ngasih mbak? Kenapa? Penamaan Kamila Andini, Dinda, kita itu Gibran. Justru empat-empatnya itu gak pernah nyiapin nama. Jadi selalu pas benar-benar kita hari mau apa harus nyerahkan tuh baru biasanya baru dapet gitu. Dini karena tahu arti nama Dini, dulu kenapa dikasih nama Kamila Andini, pernah nanya gitu? Kalau Andini sih tahu dari cerita pewayangan ya namanya, tapi kalau Kamila katanya apa? Ibunya Kahlil Gibran. Ini dari gitu. Buku itu kan. Terus nama yang kedua dikasih Gibran juga. Iya. Yeah. Jadi Kahlil Gibran ngasih inspirasi banyak sekali. Dinda gitu ya. Kalau Dinda? Budi Hanamichi saya dapat penghargaan dari Jepang. Kalau Hanamichi itu kan jalan bunga. Di teater di Jepang itu namanya jalan bunga. Fudia itu bunga kayak bunga kaktus itu yang di padang savana itu. Itu walaupun kelihatannya berduri tajam tapi dalamnya manis, itu Fudia namanya. Nala? Anala ini sedang seneng sama hasil kakak-kakak rame-rame ini. Nala kita yang bikin waktu itu Anala. Oh gitu? Iya. Anala itu tubuh atau jiwa, ahimsa kan ajarannya Gandhi yang menolak kekerasan. Jadi tubuh yang menolak kekerasan. Wah. Dinda ingin tahu. Papa tuh seperti apa sih? Apa ya? Kan kalau di luar, wah Gary Nugroho gitu, sutradara, wah luar biasa gitu lah udah. Kalau di rumah gimana? Di rumah? Di rumah ya gimana ya? Perhatian sih nanya gimana di apa pelajaran di sekolah gitu-gitu. Ngarahin ke seni melulu gitu atau enggak? Yang enggak sih, cuman emang dia kayak dari kecil kan aku dimasukin teater gitu-gitu. Emang ya akhirnya itu. Seni-seni juga sih. Seni-seni juga ya. Kita ke dalam yuk. Yo. Apa di kecilannya? Ada tantangan. Oh. Ada tantangan buat papa. Ini kumpul semua nih, saya terima kasih loh ya. Ada kompor?
ada ya ampun ada sayuran harus dibuktikan ya. Wah, karena karena yang saya dengar katanya masakannya enak, bener nggak? Bener nggak di sini? Oh bener ya? Tapi kalau lagi masak kita nggak boleh ikut campur. Sini bener, Kak. Sini. Terus, yang nagih makanan papanya melulu tuh siapa, Mbak? Hampir semuanya. Hampir kalau semuanya. Gitu dia bilang mau mama papa masakin, wah semua langsung mau gitu. Apa nih masak apa? Dinda, makanan masakan papa sama mama okay, mana? Apa ya? Dua-duanya enak. Terus? Tapi kalau papa. Tapi yang ditagi-tagi kenapa masakan papa? Iya, jarang masak, tapi kalau masak enak. Jadi anaknya Gari Nugroho beban enggak sih? Dia sering tinggal pergi. Hah? Beban enggak? Enggak sih. Enggak, ya? Justru jadiin tantangan sih buat aku gitu. Iya. Berarti kan emang ya berarti aku harus dibandingin mungkin anak-anak seusia aku yang juga mau jadi sutradara dan tidak ada nama papa bapaknya gitu di belakangnya. Ya berarti aku harus memulai lebih dulu, harus maju lebih dulu, harus kerja dua kali, tiga kali lebih keras dari mereka karena aku bawa nama itu gitu. Dah, masaknya udah selesai. Mie udang karena tidak ada bumbunya. Kasih nama dong mas, nama yang serius, agak serius. Apanya? Gitu. Panas. Enggak, enak coba. Dikasih centongnya. Suruh, enak. Suruh paling banyak. Kami. Mau yang jujur? Enak. Yeah. Sampai di sini satu jam lebih dekat bersama Gari Nugroho dan keluarga dan semua prestasinya. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.